Menurut kamu, magang sambil kuliah itu penting gak sih? Pause dulu videonya, tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Pernah gak sih kepikiran, ah gue magang aja ah. Kan kalau magang nanti dapet cuan. Kalau kuliah kan bisa minta tolong temen. Emang sih dapet penghasilan ya, tapi itu sebenarnya nggak seberapa untung kalau misalnya teman-teman kurangi income kalian dengan expense yang kalian keluarkan. Punya experience lebih dibandingkan teman-teman yang lain memang merasa lebih bangga, merasa paling jago. Nah, tapi sebenarnya seberapa penting sih magang sambil kuliah itu? Di Amerika Serikat, 14,3% itu lebih banyak di-invite untuk mengikuti interview bagi lulusan yang memiliki pengalaman magang setelah lulus atau disebut sebagai extracurricular internship. Sementara di Eropa memiliki rata-rata kemungkinan 12,6% lebih tinggi bagi lulusan yang memiliki pengalaman magang untuk diundang ke sebuah interview kerja. Emang sih aku belum bisa menemukan penelitian yang dilakukan di Indonesia. Tapi dari penelitian-penelitian tersebut, aku setuju dan aku bisa relate. Kenapa setuju? Karena kalau misalnya nih di antara beberapa CV, terus ada yang satu udah memiliki pengalaman kerja. Nah, sebenarnya dari sisi company sendiri, mereka tuh udah nggak perlu extra cost dan extra effort untuk ngajarin si anak ini cara bekerja seperti apa, karena dia udah punya pengalaman sebelumnya. Nah, dari angka-angka tadi itu menarik untuk kita bahas. Yang kita pelajari di kelas selama ini kan berkaitan dengan teori-teori dan teori. Nah, untuk mengimplementasikan teori yang sudah kita pelajari di kelas, itu kita perlu dong namanya praktik di dunia nyata secara langsung. Nah, praktik langsung ini kita peroleh dari mana? Ya, dari magang di suatu perusahaan. Menurut Gault et al., magang itu tuh sebagai jembatan penghubung nih antara teori yang udah kita pelajari di kelas sama praktik yang kita lakukan ketika kita bekerja atau magang di suatu tempat di bawah pengawasan mentor kita. Dengan mengikuti magang, kita bisa mempelajari banyak hal yang gak diajarkan di dalam kelas. Kita bisa meningkatkan soft skill kita, misalnya dalam communication, teamwork, terus time management, problem solving, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga langsung bisa melihat nih dunia nyata kerja itu seperti apa, dan kita bisa langsung belajar sama expertnya, yaitu mentor kita, bahwa oh ternyata teori yang kita pelajari itu seperti ini, dan ternyata ketika diimplementasikan dalam kerjaan dalam perusahaan tuh seperti ini. Yes, emang sekarang mahasiswa, universitas, dosen, dan stakeholder lainnya itu udah aware bahwa magang itu penting. That's good, actually. Tapi, kalau misalnya nih kamu sebagai mahasiswa, kalau magang itu cuman karena FOMO, cuman karena pengen cari tambahan uang jajan, cuman karena nguber lanyard perusahaannya, that's totally wrong. Sebelum kamu melakukan sesuatu, kamu harus memiliki sense of purpose, yaitu kamu tahu nih tujuan melakukan kegiatan tersebut itu apa. Nah, berkaitan dengan magang, berarti kamu harus tahu tujuan kamu magang, yaitu adalah mengimplementasikan teori yang kamu udah pelajari di kelas di dunia nyata itu seperti apa. Nah, kemudian kamu tuh harus tahu nanti kira-kira lulus tuh kamu mau jadi apa. Jadi ketika kamu pilih posisi atau pilih bidang magang, itu kamu udah bisa kebayang nih kira-kira mau ke arah mana. Anggap aja magang ini tuh sebagai trial sebelum kamu bener-bener kecemplung ke dunia nyata, ke dunia kerja beneran. Nah, bagi kamu yang mungkin mau lintas jurusan, misalnya kamu nih anak MIPA gitu ya, terus kamu sebenarnya nggak terlalu minat sama MIPA, tapi kamu lebih minat sama fashion atau misalnya medsos gitu ya. Nah, itu kamu bisa dari sekarang nih ketika kuliah, coba cari magang yang berkaitan dengan medsos atau hal yang kamu minati, which is lintas bidang. Nah, magang ini tuh bisa sebagai stepping stone sebelum kamu benar-benar ke dunia kerja yang kamu minati.
Nah, setelah kalian tahu tujuan kalian magang itu apa, kalian harus memikirkan time management. Aku nggak tahu di kampus kalian itu magang sebagai part of the curriculum atau yaudah nggak termasuk dari kurikulum. Karena kalau dari pengalaman aku dulu ketika kuliah, magang itu tuh nggak ada di kurikulum tapi hal yang wajib. Berarti kan aku harus mengatur waktu gimana caranya supaya aku bisa ikut magang tanpa mengganggu jadwal kuliahku. Nah, tapi untungnya sekarang kan Kemendikbud tuh punya namanya kurikulum merdeka, yang mana ada satu semester full yang memungkinkan kalian untuk mengikuti kegiatan magang atau studi independen, dan nanti akan dikonversi ke SKS kalian. Walaupun berdasarkan pengalamanku pribadi, aku merasa bahwa tetap itu kurang tepat dan agak merugikan. Kenapa? Karena akan ada mata kuliah yang harusnya diambil di semester itu tapi kita konversi SKS nih, dan jadinya kita benar-benar nggak dapat matkul itu sama sekali, padahal bisa aja matkul itu matkul yang penting dan matkul yang kita sukain. Nah, yang terakhir, saat kamu magang nanti, gunakan kesempatan magang itu sebaik-baiknya. Karena nanti setelah periode magang itu, kamu akan tahu nih, kira-kira kamu cocok gak sih di bidang tersebut? Kira-kira perusahaan itu tuh akan menjadi perusahaan impian kamu gak sih nanti ketika lulus? Explore sebanyak-banyaknya terkait job desk, terkait dengan company-nya, serap banyak-banyak ilmu dari mentormu. Jangan pernah takut untuk bertanya ke mentor kamu atau ke tim di tempat kamu magang. Ingat, magang itu bukan cuman disuruh-suruh, tapi it's a chance for you to gain the experience. Oke, jadi kesimpulannya, magang itu penting ya guys, tapi di notes tolong, jangan cuman sekedar FOMO atau cuman cari cuan, dan jangan lupakan kewajiban kamu yang utama yaitu sebagai mahasiswa. Jadi benar-benar harus tetap kuliah yang benar, memperbanyak ilmu-ilmu, karena kuliah itu cuman sekali. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Kalau misalnya kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang membutuhkan. See you on my next video. Bye!